Untuk mempersingkat waktu, beberapa tempat yang tidak berpotensi kita lewati menggunakan speed. Namun jika berpotensi, mesin speed akan dimatikan jauh sebelum sampai di spot. Strike! Fish on! Jadi biasanya banyak banget nih ikan-ikan kerapu yang keluar karena ini udah si umpan-umpan kita ini sampai dasar dan emang kerapu-kerapu ini tinggalnya di dasar sungai ini, di lumpur-lumpurnya sungai. Walau terlihat menyeramkan, ikan ini memiliki tekstur daging yang sama lembutnya dengan jenis kerapu lainnya jika dimasak. Mantap! Oke! Mancing mania, mantap! Fish on! Wah, sepertinya ikan benar-benar lapar nih setelah diguyur hujan. Wow, seekor black bass menempel di treble minnow-nya. Ini juga ikan incaran saya nih, mantap! Black bass merupakan salah satu top predator ikan di Sungai Air Tawar. Pertumbuhan yang lambat membuat ikan ini sudah mulai susah didapat. Mancing mania, mantap! Agar ikan ini dapat tumbuh besar dan berkembang biak, ikan kembali dirilis. Keren! Saya suka nih jalan sama teman-teman yang sangat peduli sama lingkungan sekitarnya. Mantap! Mantap! Sukses! Fish on. Benar saja, tidak menunggu lama, Hartono langsung mendapatkan sambaran. Tidak memerlukan waktu lama, ikan langsung dinaikkan ke atas kapal. Selain pertumbuhan yang lambat, black bass juga merupakan ikan yang hidup secara teritorial. Mantap! Mancing mania, mantap! Jadi, jika kita mengambil ikan ini terus-menerus tanpa rilis, ada kemungkinan ikan ini tidak akan ada lagi di Sungai Air Payau. Wah, gawat ya Mas Bro! Tak lama berselang, ikan kembali menyambar umpan. Fish on! Akhirnya! Wah, kembali ikan black bass menjadi tangkapan kami kali ini. Tetap sah ya? Kecil tetap sah ya? Mancing mania, mantap! Mari kita rilis. Dadah! Fish on! Wah, wah, wah. Sepertinya ikan memang sedang ganas nih di cuaca seperti ini. Hartono, sang angler senior dari Kota Lumpia, sampai terkejut umpannya disambar ikan. Menggunakan tali PI kelas 4, plus joran casting BC kelas medium, Hartono penuh percaya diri adu kekuatan dengan ikan. Mancing mania, mantap! Ikan yang lebih dikenal dengan nama somasi hitam di Papua ini memang menjadi target pemancing dengan teknik casting karena tarikan ikannya yang sangat kuat. Strike!
trek. Oh, lagi. Kayaknya Boga memang lagi hoki nih. Baru juga melempar umpan. Jorannya sudah kembali melengkung. Strike. Benar saja, seekor ikan jenaha berhasil ia dapatkan. Mantap kali. Ikan jenaha merupakan jenis ikan air laut yang gemar mencari makan di Sungai Payau. Pertumbuhan ikan ini bisa mencapai panjang 1 meter. Walau termasuk ikan konsumsi, Astor sang motoris meminta untuk dirilis karena ikan itu sudah mulai sulit ditemui di sungai ini. Mancing mania mantap. Dadah. Fish on. Benar saja, baru melempar, umpan ID langsung disambar. Menggunakan piranti casting yang mumpuni dan terbiasa mancing di tempat ini, dengan tenang, Aidil menaikkan seekor jenaha ke atas kapal. Mancing mania, mantap! Walau ikan konsumsi, namun sadar ikan ini sudah mulai susah didapat. Ikan ini pun dirilis kembali. Mantap!